Sapardi, Dr. Gigi Tri, dan Dr. Ardi. Selamat mengabdi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik bagi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Hadirkan dengan hormat Rektor Universitas Terlaku untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari Senin tanggal 5 Januari tahun 2015, upacara pelantikan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai wakil dekan bidang akademik, bidang umum dan keuangan, serta bidang kemahasiswaan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tadulako dimulai. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Des Hanis Lawisi, MPDI. Pada tanggal 5 Januari 2015, Rektor Universitas Tadulako, Prof.
Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir S.M.S. Pengambilan sumpah jabatan Bapak Rohaniawan dimohon mendampingi pejabat yang akan disumpah. Pengambilan sumpah jabatan oleh Rektor Universitas Terlalu. Saudara Dr. Dr. Muhammad Sadir M.Sc., Saudari Dr. Gigi Tri Setiawati M.Sc., Saudara Dr. Muhammad Ardi Mudun M.Kes. S.Pot., oleh pemerintah khususnya pimpinan Universitas Terlalu mengangkat dan mempercayakan kepada saudara satu jabatan di Universitas Terlalu, di mana jabatan tersebut sangat strategis dalam pengembangan kelembagaan. Kepercayaan jabatan dimaksud dalam operasionalnya sangat diperlukan tanggung jawab moral sebagai hamba Allah yang berbudi dan beribadah kepadanya melalui pengabdian terhadap bangsa dan negara. Tanggung jawab moral dimaksud berarti saudara secara ikhlas atas pengakuan jiwa dan raga kepada Allah untuk menjalankan tugas dengan benar-benar bersandar kepada kebenaran Allah, dengan menjalankan tugas sesuai sumpah menurut agama saudara. Pengucapan sumpah jabatan adalah persembahan dan pertanggungan jiwa dan raga kepada Allah atas segala tindak kebenaran ataupun kesalahan sebagai konsekuensi dalam menjalankan tugas dan amanah pada jabatan saudara. Oleh sebab itu, saya bertanya saudara mengangkat dan mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara. Demi Allah, saya bersumpah untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dari apapun juga, tidak memberi atau menyambuti, akan beri sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya akan setia dan taat kepada negara Republik Indonesia, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya. Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan pegawai negeri, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat kepentingan negara. Berita acara sumpah jabatan kepada Bapak Ibu yang disebutkan namanya, disilahkan maju ke depan.
Dr. Gigi Dutri, Satriwati, S.T. Dr. Muhammad Andri Mule, S.L.D. Dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Pengasih, pada hari ini, Senin tanggal 5 bulan Januari tahun 2015, saya Rektor Universitas Lampung dengan resmi melantik masing-masing saudara Dr. Muhammad Sabir MS sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lampung. 2. Dr. Gigi Dwi Setiawati MSc sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lampung. 3. Dr. Muhammad Andi Mulut MKS SPOT sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lampung. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada saudara dalam memangku dan menjalankan tugas jabatan. Dan naskah serah terima jabatan kepada yang kami sebutkan namanya di sila. Kami mohon berkenan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan untuk memberikan pandangan. Selanjutnya, Dr. Asri Arab PVD SPB MKS dan Ibu Dr. Gigi Tri Setiawati MSc mohon berkenan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan untuk memberikan pandangan. Perkembangan dan
pertumbuhan organisasi, khususnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Darulakum. Dalam usianya yang menginjak tahun ketiga kalau saya tidak salah, setelah resmi menjadi fakultas dan tertua di dalam Permendikbud nomor 70 kalau saya tidak salah tahun 2012 yang telah menetapkan bahwa FKIK salah satu fakultas yang mandiri dalam lingkungan Universitas Darulakum. Perjalanan panjang yang dilalui sejak peletakan fondasi keberadaan PSPD oleh almarhum Bapak Dr. Yus Haji Sabudin Mustafa MSI, dan tentu kita yang hadir di sini adalah pelanjut dari cita-cita perjuangan itu, sehingga tentu kita harus berbangga dan berterima kasih atas semua dinamika. Berdirinya Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan ini juga memiliki sejarah yang unik sebenarnya, Bapak sekalian. Ketika waktu itu kalau saya tidak salah, anak-anak kita yang kuliah di PSPD itu sudah mau masuk di semester ke-8 kalau saya tidak salah. Semester ke-8. Artinya sebentar lagi akan menyelesaikan program pendidikan akademik sebagai sarjana kedokteran. Dan saya yang mendapat amanah dari keluarga besar Pastor Lato dan pemerintah, terus terang siang dan malam memikirkan bagaimana saat anak-anak kita ini selesai dia kedokteran tapi keluar dari Fakultas MIPA. Itu kira-kira yang menjadi ganjalan psikososial yang kami rasakan. Dan ini adalah tanggung jawab yang sangat besar. Waktu itu, jujur saya pribadi, hari ini sulit saya lupakan. Sementara pembacaan tahlilan hari pertama, Pak Yunus Almarhum, mantan Bupati Lu, dan malam itu juga ada Pak Gubernur, Pak Loki, di saat orang membaca Yasin, saya memberanikan kirim SMS ke Pak Dirjen Dikti, Pak Prof. Joko Santoso. Kira-kira yang kami kemukakan itu begini, bahwa alangkah tidak indahnya ada lulusan kedokteran tapi kok ijazahnya itu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Itu yang kami sampaikan kepada beliau. Karena itu mohon Pak Dirjen untuk memberikan solusi sebelum PSPD menamatkan sarjana kedokteran. Beliau membalas keesokan harinya jam 9, segera temui Pak Sekretaris Dirjen Dikti. Waktu itu masih lupa namanya, bukan ya? Ya, Aris Isma berbincang, dan alhamdulillah kedokteran dan ilmu kesehatan tetapi masih menggunakan surat keputusan rektor. Jadi istilahnya seni swasta, swasta karena belum ada di OTK, negeri karena ada di Universitas Darulakum. Inilah kebahagiaan yang luar biasa yang kami rasakan waktu itu, para warek, dekan, bahwa dengan turunnya rekomendasi itu maka pasti fakultas ini akan indah melahirkan calon-calon dokter. Berselang beberapa bulan kemudian
kami presentasikan usulan OTK di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Saya waktu itu berempat, saya ingat sekali, saya, Prof. Mahfud, Pak Farid Mapalahere, kemudian Pak Ridwan sebagai orang hukum. Dan saya mempresentasikan itu, alhamdulillah kelihatannya ada tanda-tanda yang mengembirakan. Dan tidak lama kemudian turun permendik dan sudah memuat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan Fakultas Kehutanan, ditambah dengan Fakultas Peternakan dan Perikanan. Tiga fakultas yang saya sebutkan itu semi swasta. Yang langsung jadi negeri itu adalah KPK. Jadi yang mengalami transisi itu adalah Kehutanan, MIPA. Setelah 7 tahun MIPA waktu itu, alhamdulillah sekarang resmi menjadi fakultas yang mandiri. Tentu ini berkat doa dan perjuangan kita semua. Bukan karena saya rektor, tapi karena doa dari kita semua, sehingga kedokteran seperti yang ada sekarang ini. Waktu itu juga ini Hutan Belantara, dua gedung kembar di saat itu, saya membayangkan kayak tempat uka-uka, penuh semak belukar, tidak dimanfaatkan. Saya kasih tahu Pak Dekan waktu itu, mohon Kismas kalau bisa dikenakan di atas. Jadi di sanalah awalnya. Lalu kemudian kami mengajukan anggaran akhir 2011 itu untuk membangun ada 6 blok ini. Alhamdulillah inilah yang ditempati melantik hari ini. Ini adalah bagian dari doa dan perjuangan kita sama-sama. Karena itu kedokteran ini bukan hadir tanpa perjuangan kita semua. Hari kemarin kita menjaga, dan yang paling penting adalah menjaga kebersamaan. Menjadi pemimpin tidak sulit, yang sulit adalah bagaimana di saat memimpin. Jadi berdialah. Jadi menjadi pemimpin itu tidak sulit. Yang sulit adalah ketika seorang pemimpin menjalankan tugas-tugas leadership. Dan setiap pemimpin harus memposisikan diri sebagai pemimpin untuk semua. Saya ingat pesan Habibie bahwa dia menjadi presiden, termasuk presidennya orang yang mau membunuh dia. Luar biasa. Jadi bukan hanya presidennya orang yang suka dia, tapi presidennya orang yang mau membunuh dia itu adalah presidennya orang itu. Inilah kira-kira yang ingin kami titipkan, agar setelah pelantikan ini benar-benar harus menjadi pemimpin untuk semua. Sebab kalau tidak, pemimpin itu akan diuji dalam perjalanan. Satu hari, dua hari, tiga hari, satu minggu, dua minggu, satu bulan, dua bulan, itu akan kelihatan seperti apa kita memanage. Yang dihadapinya adalah orang-orang cerdas. Kegagalan dalam menempatkan diri sebagai pemimpin itu akan tergambar dari tingkat penerimaan. Kalau dalam politik disebut dengan akseptabilitas. Jadi akseptabilitas seseorang itu akan diuji dalam kepemimpinannya. Berbeda seseorang ketika belum jadi pemimpin dan di saat telah ditetapkan sebagai pemimpin. Banyak orang yang berhasil sebelum jadi pemimpin, tapi ketika jadi pemimpin sulit menjalankan tugas-tugas kepemimpinan itu. Itulah sebabnya saya titipkan dari lubuk hati yang paling mendalam kepada tiga pemimpin di fakultas ini, selain Pak Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan,
dan wakil dengan bidang untuk mahasiswa. Di sini ada dua prodi, Dr. Sabir dari kedokteran, tapi harus menjadi wakil dekannya bidang akademik untuk PSPD dan Kesmas. Dr. Gigi Tri, wakil dekan bidang umum dan keuangan untuk PSPD dan Kesmas. Dan Dr. Ardi, wakil dekan bidang kemahasiswaan untuk PSPD dan Kesmas. Dan kalau ini diramu, maka menjadi wakil dekan untuk Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Kami yakin, jika ini direnungkan, insya Allah akan sukses dalam memimpin. Sehingga perjalanan ke depan, bahwa bila ada niat, harus dihadapi dengan hati, tidak boleh dengan kewenangan, dan digunakan sewenang-wenang. Nah, jadi Pak Dekan telah mengantarkan fakultas ini dengan baik dengan segala dinamika yang ada. Saya mohon maaf, fakultas ini mudah dan dosennya juga mudah-mudah. Berbeda dengan Fakultas Peternakan dan Perikanan. Itu fakultasnya baru, tapi orangnya pernah juga muda semua. Kita di Fakultas Kedokteran ini intensitasnya kira-kira kalau suhu itu tempat panas itu aja. Saya pernah bilang sama dekan, yang namanya baru itu dimukanya pasti tinggi. Kita lihat di Timor Leste itu luar biasa, begitu lepas dari Indonesia bukan nyaman pak, tapi gontok-gontok. Jenderal Tanah yang bekas gerilya itu dia habisi dua menit yang lawan-lawan politiknya. Tapi itu kan di negara Timor Leste, di kita tidak boleh demikian. Jadi tidak boleh misalnya Dokter Sabi, saya anu dulu ini, Dokter Tri, saya tidak mau tanda tangan PKG ini karena dari Kesmas. Saya tidak mau peduli proposalnya ini mahasiswa karena dari Kesmas, misalnya, itu tidak boleh. Tidak boleh. Ciptakan suasana yang tidak menimbulkan resistensi. Dan yang paling berat adalah bagaimana memahami hati orang lain. Sama dengan harapan kita, hati kita dipahami oleh orang lain. Jangan sampai hanya kita yang mau dipahami, tapi kita tidak pernah mau memahami orang lain. Ini adalah gagal pertama dalam kepemimpinan. Dan saya lihat Dokter Sabir ini masih muda kalau dibandingkan saya. Ialah ujian pertama bagi Bapak Ibu berdiri. Itu adalah pemimpin. Salah satu unsur pimpinan dalam lingkungan Universitas Tadulako. PD1 di kampus ini Pak, hanya 10. Ditambah 1 wadilah di pasca. Jadi cuma 11 Pak. Kalau dokter bertanya, terus berapa orang dosen di UNTAD? 1248 dikurangi dengan impulsium baru-baru. Artinya 11 ini adalah jumlah yang kecil dibandingkan dengan jumlah dosen yang ada. Hal yang sama untuk Dr. Tri dengan Dr. Ardi. Wakil dekan bidang kemahasiswaannya 3. Sengaja saya perpanjang pidato ini karena di saat hujan rintik-rintik temperatur sampai pada posisi 42,5 derajat Celsius. Oleh karena itu, anggap ini bagian dari perjalanan untuk kebesaran FKIK. Dinamika ini harus dipandang sebagai suatu bagian dari perjalanan panjang ke depan.
Jadi kepada adik-adik saya di Prodi Kesmas, tentu tidak ada dalam jajaran unsur pimpinan ini. Tetapi kami yakin kalau mereka diperlakukan adil, mereka akan menerima ini. Jadi tergantung Bapak Ibu bertiga. Karena itu ujiannya mulai besok sampai hari-hari akan datang. Apakah mereka tetap terayomi dengan baik atau tidak? Tapi yang jelas kami sampaikan bahwa ini adalah bagian dari dinamika, dan ini sudah bagian dari keputusan. Mohon apapun keputusan itu bisa dipahami dan insya Allah bisa diterima. Karena itu saya berterima kasih kepada Pak Dokter Asri, Dokter Asri, kemudian Bapak Dokter Andus Hakim Laidin Mkes. Terima kasih atas pengabdiannya selama ini dalam mengantarkan perjalanan FKIK. Kenapa kita berikan kursi kepada FKIK? Kita ingin mendorong, membesarkan, mendewasakan supaya jangan terlalu lama diminabobokan. Tentu ada yang bertanya, mengapa Pak Hakim belum selesai masa jabatannya diganti oleh Dr. Ardi? Kami baru sangat menyadari 2-3 bulan lalu bahwa ternyata beliau itu tidak terdaftar di Biro Kepegawaian di sini sebagai dosen FKIK di PS, maaf, di Prodi Kesmas, tapi beliau terdaftar sebagai dosen tetap di Prodi Biologi FKIP. Sehingga di depan Pak Dekan dan di depan beliau kami mengatakan bahwa mohon maaf Pak Hakim, di dalam SK Bapak itu tertulis manakala di kemudian hari. Nah, di kemudian hari itu baru kami sadari bahwa beliau itu tidak terdaftar, sementara surat edaran yang Pak Dekan itu bahwa yang diberi tugas tambahan harus dosen tetap baik di PSPD maupun di Kesmas. Sehingga kami yakin kalau Pak Hakim melihat SK dari satu sisi, beliau bisa kecewa. Tapi kalau bisa memahami bahwa memang kami tidak pernah bertanya ketika kami mengangkat beliau, karena memang seolah-olah homebase-nya waktu itu memang di Kesmas, tidak pernah kami tahu. Dan di 2011 sudah ada kebijakan semua dosen yang diperbantukan buat FKIK kita kembalikan. Dan kami sudah kembalikan Pak Ahmad Ramadan, siapa lagi satu? Ibu istrinya. Ternyata Pak Hakim ini lolos dari yang itu Pak, dari kebijakan pengembalian itu. Nah, untunglah SK yang dia pegang beliau itu yang berakhir 25 Januari 2016 ada konsiderannya itu, kok manakala di kemudian hari. Itulah yang kami gunakan untuk kami kembalikan beliau ke FKIK. Dan sekarang sudah penuh dari Kesmas, maaf, dari FKIK yang menduduki unsur pimpinan. Jadi itu kira-kira. Jadi jangan lagi ada yang terjemahkan terlalu jauh, jangan-jangan ini ada masalah pribadi, mentor, yang tidak ada sama sekali. Dan kepada Dr. Sani, Dr. Gigi, Tri, dan Dr. Ardi, selamat mengabdi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik bagi fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan. Saya kira ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan mohon maaf juga kepada semua yang barangkali kurang berkenan atas keputusan-keputusan ini. Tapi inilah yang bisa kita ambil. Satu hal yang ingin kami sampaikan, bahwa
Pak Dekan Kedokteran, Pak Dokter Fajar ini besok kalau saya tidak salah akan bertolak ke UGM untuk mendiskusikan generasi pelanjut beliau. Bagi kami tetap membuka diri untuk dibina oleh Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada. Kalau hari ini kami tidak melakukan pelantikan wakil dekan, maka itu artinya saat Pak Dekan meninggalkan fakultas ini terjadi kekosongan kepemimpinan. Itu tidak boleh terjadi. Sebab manakala ada situasi emergensi, tidak ada yang bertanggung jawab. Tapi begitu Pak Dekan berangkat, ada emergensi, maka yang harus bertanggung jawab adalah wakil dekan bidang akademik yang biasanya otomatis mendapat amanah selaku pelaksana tugas harian saat dekan tidak berada di tempat. Itu mohon semua ini bisa dipahami dengan baik. Dan saya kira ini adalah pelantikan tercepat sepanjang sejarah perjalanan Universitas Lampung. Dan yang nomor dua itu adalah Fakultas Pertanian. Pemilihan hari Sabtu, pelantikan hari Senin, masih diantara satu hari. Tapi kalau ini tidak, rapat senat terakhir tadi jam 11 pelantikan setengah 3. Jadi berarti dekan Fakultas Pertanian sudah dipecahkan rekornya. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan selamat kepada Bapak Ibu pejabat baru dan pejabat lama beserta pendamping di Fakultas Pertanian yang telah ditentukan. Hadirin para undangan. Thank you.